Selamat petang semua, kita berjumpa lagi di Peter B Channel. Petang ini kita buat popiah corn beef cheese. Inilah bahan yang nak digunakan untuk membuat popiah corn beef cheese. Saya masukkan bawang bombay banyak guys. Kita juga masukkan kentang yang sudah dipotong ya, potong dadu, kulit popiah ya, spring roll. Ini dia jenis ini guys, senang untuk kita ambil dia, dia tak melekat ya. Kita juga masukkan sedikit tepung gandum, satu sudu nanti untuk buat gam dia semasa kita membungkus popiah ya. Untuk menumis, masukkan butter, satu sudu besar butter, mushroom. Okay, ini mushroom enoki ya, mushroom enoki. Kita masukkan juga cheese slice, ini dia. Kita guna corn beef, ini corn beef yang kita guna guys, pawada ya. Kita guna sos prego. Okay, dan kita masukkan juga satu cup full cream ya. Jadi itulah antara bahan yang kita guna untuk membuat popiah corn beef cheese ya. Sampai ini anak dara saya akan membuat dia. Masih available guys, anak dara saya baru dah habis belajar ya. Sudah dapat mengambil alih tempat saya untuk membuat konten ya. Kita lihat hasil dia nanti guys. Okay guys, mula-mula kita masukkan 2 sudu butter tadi. Okay, kita sayangkan dia dulu. Okay. Tujuan untuk kita guna butter ni supaya bau dia wangi. Okay. Lepas itu kita masukkan bawang Holland. Saya guna 1 biji besar bawang Holland. Kita tulis dia sampai dia agak layu sikit. Okay. Okey, selepas kita punya bawang macam agak layu sikit, kita masukkan corn beef pawada. Okey, tujuan saya guna corn beef pawada. Sebab corn beef pawada dia 100% daging lembu. Kalau corn beef lain yang dekat pasar tu, dia ada campur tepung. So, rasa lembu dia tu kurang. Dia banyak pada rasa lembu, so tak sedap pun. Harga dia memang agak sedikit pricey, tetapi worth it dengan rasa dia. Kita akan memilih menggunakan corn beef pawada. Kedalamnya sampai dia macam half cook, baru kita masukkan kita punya kentang dan juga cendawan enoki. Right? Agak kering sikit, kita masukkan kita punya kentang. Saya guna 4 biji kentang. Kenapa saya guna 4 biji? Sebab saiz kentang tak besar sangat. Sebab saya guna 4 biji. Saya guna 4 banyak. Okay.
kondis tu dia macam bercerai sedikit daripada dalam-dalam tadi. Ok, di atas sekejap. Nanti kita akan masukkan senawan enoki pula. Ok, seterusnya kita masukkan senawan enoki kita. Senawan enoki ni saya pakai 2 bungkus. Lepas tu saya potong dia. Potong dia bagi 2, bagi 3. Ikut kesesuaian. Kita kita rasa. Kalau nampak kalau dia begitu cantik lah. Saya suka tengok dia punya kondis tu. Okay, seterusnya kita masukkan kita punya Prego cheese. Ada okay, saya pakai satu tin. Kita masukkan. Ini dah pekat guys. Okay guys, jadi sekarang lepas dia bercampur dengan sebati, kita masukkan 1 cup susu full cream. Okay, supaya dia lagi lemak. Kalau saya, saya suka dia lagi lemak. Dengan cheese Lego tadi, susu dia lagi. Okay, jadi last bahan kita adalah kita punya keping cheese. Okay, kita masukkan. Saya guna 2 keping cheese. Kita masukkan 2 keping cheese ke dalam kita punya inti popiah. Alright, satu lagi. Lagi satu. Baru dia nampak dia lemak. Dia akan kasi lemak-lemak. Tapi kalau tak nak campur cheese pun boleh. Dia optional. Sebab kita punya Prego tu dah cheese kan. Tambah lagi dengan kita punya apa itu tadi? Kita punya susu itu sudah berkering. Kalau tak nak campur pun boleh. Nak campur pun boleh. Kita kacang dia. Kalau dia di sini nampak melekat nampak. Kita dah cuba. Okay. Okay. Last kali, kita masukkan lada. Kita masukkan lada. Saya tak pakai banyak. Saya pakai setengah sudu sahaja. Setengah sudu lada sahaja. Okay. Sebab yang lain tu dah ada. Kita cuma nak tambah dia kick rasa pedas. Itu sahaja. Punya rupa semua bercampur dengan sangat serati. Corned beef, kita punya kentang, kita punya enoki. Ush, kena layan ni, sedap ni. Alright, so guys, kita pergi ke proses seterusnya, iaitu proses melipat dan menggulung popiah. Okay guys, kita sudah selesai menggoreng kita punya inti popiah. Sekarang kita nak balut dia menggunakan kulit popiah jenama ini. Tujuan saya nak guna sebab dia senang untuk dibuka. Nampak? Dia punya kulit popiah pun dia tak nipis. Dia senang untuk kita nak buka daripada satu-satu. Okay, sekarang kita nak balut dia. Ambil sedikit inti. Kita letak dekat sini. Letak dekat sini. Lepas tu, kita balut dia. Okay, saya buat dia macam ni. Balut dia 2 kali. Okay. Lepas dia macam ni. Yang tepi ni kita lipatkan. Lipatkan. Tepi ni pun sama, kita lipatkan. Okay. Ini adalah tepung gandum kita tadi. Tepung gandum yang saya dah bancuhkan dengan air. Air biasa je lah. Kita gunakan dia sebagai gam. Ada orang, saya tengok, sebab saya banyak buat research lah, saya tengok ada orang guna telur putih,
ada orang guna air pun boleh, ikut keselesaan masing-masing. Tapi saya selesa untuk guna tepung gandum. Lepas tu kita gulung dia rapat-rapat supaya nanti masa kita goreng dia tak terkeluar. So ini hasil empat. Comel kan? Okay. Kita buat lagi yang kedua. Popiah carbonara, popiah corned beef ini, dia kalau dijual mahal guys. Saya pernah beli. Saya pernah beli waktu saya belajar dulu dekat muka. Dia mahal. Okay. Jadi supaya kita tak payah beli, kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Kita balut dia. Balut dia ketat-ketat supaya dia tak terkeluar isi dalam dia. Okay. Kita buat lagi. Dia punya inti jangan banyak sangat. Bagi satu sudu ataupun setengah sudu dah cukup. Sebab risau kalau banyak sangat nanti kita susah nak balut. Lepas tu time kita goreng nanti dia terkeluar isi dia. Okey, kita sapu kita punya bancuhan tepung gandum tadi. Satu. Kita gulung. Dah siap itu. Comel. So saya akan teruskan menggulung. Nanti kita goreng. Okay guys, so stay tuned. Okay guys, so ini adalah hasil dia popiah corn beef cheese kita. Saya sudah gulung, sekarang kita nak goreng. Let's go. Okay guys, jadi minyak kita dah panas. Kita nak goreng kita punya popiah corn beef cheese. Kita guna api yang sederhana, jangan kuat sangat. Okey. Kita goreng dia keemasan. Dan sekejap je dia. Kita tak payah goreng lama. Sebabnya inti tadi dia dah bila masak dah sebenarnya guys. Okay. Kita balik. Ni kita balik. Bila dia dah keemasan macam ni, itu kita angkat. Okay.
kita punya popiah sudah masak, sudah kemasan. Sekarang kita nak angkat dia. Kita angkat dia, kita toskan dia dekat tisu. Okey, nanti kita goreng lagi. Saya goreng banyak sikit. So hari ni saya punya aunty ada datang rumah, so kita nak suruh dia rasa. Dia dah mula untuk nak kemasan. Tunggu dia colour yang ni, boleh kita angkat dia lagi. Okay guys, so ini adalah hasil dia, popiah corn beef cheese kita. Mari kita tengok dia punya penampakan dekat dalam dia. Okay, tengok dia penampakan dekat dalam. Nampak tu sangat creamy eh. Boleh tengok dia punya daging corned beef, bawang, kentang, cendawan enoki. Sedap eh. Okay, so kita makan sekali dengan sos chili. Okay, itu sahaja resepi untuk hari ini, iaitu popiah corned beef cheese. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel P2B channel. Tonton semua video. Jangan lupa untuk komen. Kalau bernasib baik, nampaklah saya lagi sekali. Okay? So, thank you.